sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini saya mau bikin bolu susu sederhana dengan bahan yang sangat irit ekonomis ya. Sangat gampang bikinnya. Simak videonya sampai selesai. Dan kalau ada masukan nanti tulis di kolom komentar. Ini saya siapkan bahannya. Ini saya mau bikin bolu susu ya. Bolu susu yang sederhana aja buat kita cemilan aja di rumah. Ini saya pakai 100 gram tepung terigu. Saya pakai protein sedang 100 gram atau 6 sendok makan ya saya pakai. Terus saya pakai 100 gram gula atau 6 sendok makan juga. Saya pakai susu instan, susu bubuk instan 1 saset. 1 saset ini 27 gram ya. Terus 2 butir telur, 1 sendok teh, baking soda, 11 sendok makan air atau 100 ml. Simak videonya sampai selesai ya. Kita sisihkan dahulu ini. Yang pertama adalah kita olesin dulu loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 14 ya. Kita olesin dengan margarin sampai rata ya loyangnya. Kita olesin margarin ini supaya tidak lengket nanti. Oleskan sampai rata. Ini saya sampai atas-atas tuh ya. Sudah rata. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian kita ayak tepung terigu. Ini terigunya kita ayak dulu ya. Kita ayak baking soda beserta tepung terigu ya. Baking soda, tepung terigu, kemudian susu bubuknya juga kita ikut ayak di sini. Biar tercampur rata. Ini kita campurkan lagi. Kemudian kita aduk. Aduk sampai rata. Kemudian kita sisihkan dahulu ya. Setelah ini rata, setelah diaduk rata kita sisihkan. Kita kocok telur bersama gulanya. Ini kita kocok telur ya. Saya pecahkan telur di sini. Saya tambahkan gulanya. Kemudian saya tambahkan airnya sekalian di sini. Kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengental ya, sampai mengembang.
setelah mengental seperti ini ya, seperti ini ya, setelah mengembang, kita matikan, kemudian kita campurkan jadi satu tadi, susu, baking soda, dan juga tepung yang sudah kita ayak. Sambil kita nyalain kompornya ya, untuk mengukus. Jadi air yang di kukusan itu harus sudah mendidih. Ini kita kocok sampai tercampur saja. Kemudian kita taruh di dalam loyang. Ini untuk memastikan sudah tercampur rata semuanya. Kemudian kita tuang ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan margarin. Kemudian kita kukus. Ini terlalu penuh ya, saya loyangnya. Seharusnya ukuran 16, karena saya nggak ada, adanya ukuran 14 saya taruh sini. Ini sudah mendidih bagian bawahnya itu. Kemudian kita taruh. Kita kukus selama 20 menit sampai matang, jangan dibuka-buka ya. Ini udah matang ya, tunggu agak dingin, kemudian keluarkan dari loyang dan dipotong biar agak dingin dulu. Sudah jadi baru susunya ya, potong. Ini setelah dilepas dari loyangnya ya, hasil akhirnya seperti ini.